Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sama-sama kita hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hari ini berkenan hadir di Sekstim Polri di Lembang, sana bandara Kemis. Bersama yang saya hormati Kasekstim Medical Polri dan seluruh jabat utama Sekstim, yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Barat yang mendampingi Bapak Kapolri dari bandara. Alhamdulillah, dalam disyukur dari Bapak SWT atas limpah rahmat dan hidupnya, siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dalam melanjutkan tugas-tugas khususnya Rakernis Barang Polri yang sudah kita laksanakan sejak tanggal 15 sampai dengan besok hari. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolri di Sekstim Medical Polri. Kami mewakili Pak Kasekstim menyampaikan selamat datang, Pak. Kebetulan juga mantan dalam Deklat, jadi masih setengah tuan rumah. Selamat datang di Sekstim Medical Polri yang sejak kemarin kami menyelenggarakan rapat kerja teknis Bahar Kampori, di mana di dalam pelaksanaan rakernis ini kami menggunakan pola yang agak berbeda dari yang biasanya. Biasanya mengundang para pejabat utama, mengundang pejabat dari luar, ceramah. Ini betul-betul kami berbicara, merapatkan masalah-masalah teknis yang nanti akan dibawa menjadi bekal teman-teman para direktur untuk melaksanakan tugas khususnya dalam penerapan sistem operasional pemeliharaan Kamtibmas di wilayah Polda masing-masing yang harus mengelola jajaran Polres sampai ke Polsek. Pada rakernis ini dihadiri sebanyak 205 peserta, terdiri dari pejabat utama Barang Polri, para analis kebijakan yang kami tugaskan sebagai advisor dipimpin oleh koordinator Inspektur Jenderal Polisi Bambang Purwanto, kemudian 4 orang direktur di tiap polda, ada 136, terdiri dari direktur sabara, mohon berdiri para direktur sabara. Ini yang akan membantu Bapak Kapolri menciptakan situasi aman di wilayah mereka. Kemudian, ya silakan ikut. Direktur Bimas, sunanya di sebelah sana, dari seluruh polda. Dari 36 hanya hadir 35, Pak, satu pada saat swab sebelum berangkat ternyata positif, sehingga tidak berangkat diwakili oleh wali. Silakan ikut. Direktur Pengamanan Objek Vital, lengkap 36, Pak. Terima kasih, silakan duduk. Direktur Polair, lengkap 36, silakan duduk. Bapak Kapolri yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk memberikan arahan kepada peserta teknis, terutama mengangkatkan kembali berbagai kebijakan yang telah diberikan pada saat Rapim Polri. Kami akan menjabarkan di sini, sehingga dengan kehadiran Bapak di dalam rakernis ini akan lebih memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada para peserta, apalagi mereka bisa melihat langsung Bapak Kapolri di dalam pelaksanaan rakernis ini. Barang Polri di dalam logo yang terpasang di bawah kanan mempunyai moto Sipapa Pragmagula yang artinya sangat luar biasa, perlindungan menyeluruh terhadap alam semesta. Barang Polri memiliki atau mengendalikan kekuatan di daratan, di perairan, dan di udara. Tapi ada yang protes, Pak. Digarapkan sabar, Pak Ovid, di perairan, Pol Air, di udara, Pol Udara. Bimas ini menguasai apa? Mengendalikan apa? Jadi kami tambah maklumatnya,
agar emas menguasai hati setiap individu di dalam masyarakat. Sehingga Barkam medan tugasnya bukan hanya darat, laut, udara, tetapi juga hati setiap masyarakat. Kami semuanya kemarin sudah berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan misi Polri dalam menciptakan rasa aman dan mewujudkan tata kehidupan sosial yang tertib dan nyaman. Mungkin bertanya kenapa nyaman? Karena dalam situasi yang seperti sekarang ini, maka tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri harus bisa memberikan rasa kenyamanan. Ini sebagaimana telah dicanangkan oleh Kapolri, bagaimana kita bisa menjadikan organisasi kepolisian ini sebagai satu alat negara yang menjunjung tinggi asasi manusia, bersikap dan tidak humanis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami haturkan terima kasih atas hadirnya Bapak dan sekaligus semua memberikan arahan kepada para setara kemis yang akan menjadi bekal mereka nanti dalam menjabarkan kebijakan-kebijakan Bapak pada satuan-satuan wilayah. Kepada para setara, saya mohon untuk bisa diikuti, disimak, dan jadikan ini nanti bahan dalam menyusul konsep-konsep operasi dalam sistem operasi pembiayaan Kaptimas. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih kepada Bapak Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, M.Si. Disilakan. Mungkin dalam kesempatan ini
disinggung oleh Pak Kapan teman-teman. Polri ini sejatinya ataupun prinsipnya ada dua wajah, yaitu polisi berseragam dan polisi tidak berseragam. Dan polisi berseragam itu representasinya ada di sebagian besar ada di jajaran keagamaan Polri. Lainnya adalah kata-kata yang di Solantas dan Brimob. Namun demikian sebagian besar itu ada di keagamaan Polri. Jadi inilah yang tentunya kemudian menjadi perhatian kita, bahwa menjadi polisi berseragam itu tentunya mengandung makna dan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Bapak Pak Arif. Saya sampaikan bahwa saya ingin bahwa di dalam pemilihan beliau, maka polisi berseragam bisa menjadi polisi yang gagah, berwibawa, tegas, dan manis. Itu pesan saya kepada beliau. Dan hari ini alhamdulillah beliau tidak lanjuti dengan saya lanjutkan. Jadi pemerintah Polri yang ada di dalam dan di lingkungan masyarakat selalu dihadapkan dalam dua fenomena. Di satu sisi kita selalu dilulukan, selalu dilulukan oleh masyarakat. Namun di sisi lain, kadang-kadang ada masyarakat yang kemudian merasa tidak suka atau benci kepada polisi. Ini kan tentunya sesuatu yang kontradiksi. Seharusnya Polri di dalam setiap sisi kehidupan masyarakat selalu dibutuhkan. Artinya kalau dibutuhkan itu seharusnya padanan atau selanjutnya adalah dicintai gitu. Karena dibutuhkan maka polisi juga seharusnya dicintai oleh masyarakat. Namun kenapa masih kita dapatkan bahwa rekan-rekan bisa melihat di survei-survei kemudian di media sosial bagaimana di satu sisi polisi dipuji, tapi di sisi lain bagaimana posisi dicaca. Ini tentunya menjadi perhubungan bagi kita apa yang terjadi dan tentunya kemudian langkah apa yang harus kita perbaiki. Dari pengalaman tugas yang ada dan kemudian beberapa kali kita bisa bertemu dengan masyarakat, berkeliling, termasuk pada saat kita kemudian ditunjuk menjadi calon tunggal yang diajukan ke DPR satu kapal pada saat itu, banyak pesan harapan baik dari masyarakat, dari para tokoh masyarakat senior Polri yang menitipkan bahwa mereka mengharapkan bahwa Polri ke depan adalah Polri yang bisa tampil menjadi Polri yang humanis, Polri yang selalu hadir pada saat masyarakat membutuhkan kehadiran Polri, dan menjadi Polri yang dekat dan mencintai masyarakat. Itu harapan.
sehingga tugas kita adalah bagaimana kemudian mewujudkan hoax. Jadi dari perlu juga kita semua tahu bahwa Polri yang seharusnya dicintai masyarakat, yang kehadirannya selama ini selalu ditunggu-tunggu dan dibutuhkan masyarakat, kenapa bisa terjadi? Ternyata memang kita dapati masih ada pelaku-pelaku di lapangan yang kemudian itu yang terarogan, sewenang, ada juga yang melakukan hal-hal yang kemudian tentunya itu berdampak terhadap pelanggaran-pelanggaran baik kode etik, disiplin, dan tentunya bisa membawa citra negatif Polri. Itulah yang kemudian membuat polisi yang sudah kerja keras dari pagi, siang, malam, dalam situasi yang sulit, dalam situasi berhadapan dengan masa besar, kita sudah bertahan, kita diam, kemudian banyak juga anggota-anggota yang berbuat baik, menolong masyarakat ada saat menyeberang, menolong masyarakat yang mungkin tersesat, tapi bisa di sisi kenapa harus masih ini? Ternyata karena ada segelintir oknum yang kemudian terpotret dalam hal-hal yang negatif, kemudian itu berdampak pada citra negatif atau citra buruk. Ini yang tentunya menjadi tantangan kita. Apakah hari ini akan bersama petangga, atau ini adalah tantangan kita bahwa polisi harus mampu hadir menjadi polri yang tegas, berwibawa, humanis, namun juga menjadi polri yang dicintai dan dielukan oleh masyarakat. Pilih yang mana? Jadi tanyakan ke hadir rekan-rekan. Itu adalah pilihan, namun saya yakin bahwa kita pasti ingin menjadi polisi yang baik, polisi yang hadir pada saat masyarakat membutuhkan, dan polisi yang dekat dengan masyarakat. Rekan-rekan, banyak contoh-contoh yang tentunya bisa diuji. Bagaimana bom di Inggris yang selama ini selalu dilulukan saat dia hadir, padahal tugasnya cuma melaksanakan kegiatan patroli dan sambat, begitu saja mudahnya. Tapi bagaimana dia tidak bisa dicintai oleh masyarakat? Tentunya hal-hal ini sudah biasa kita lakukan, sudah biasa dilakukan oleh rekan-rekan. Sehingga tentunya bagaimana kemudian tinggal meningkatkan kualitas dari apa yang sudah rekan-rekan lakukan dan perkecil atau hapuskan masalah-masalah atau pelanggaran yang berisiko atau berdampak kepada turunnya citra negatif. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk ayo kita tinggalkan. Jadi ganti dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Percaya, yakin bahwa kalau rekan-rekan melakukan perbuatan yang baik, entah pada saat itu atau entah nanti, pasti rekan-rekan juga akan mendapatkan balasan dari kebaikan dari perbuatan rekan-rekan. Jadi yakinkan itu. Jangan terbiasa berpikir pintas, jangan terbiasa karena sesuatu kepentingan sesaat dan kemudian kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan, yang dapat menjatuhkan kita. Beberapa waktu yang lalu, saya telah memberikan apresiasi dan mengharapkan kepada anggota kita. Ada yang berpindah timas, kemudian ada yang dari Polair yang telah melaksanakan tugas yang luar biasa.
yang mengusulkan kepada pimpinan Polri untuk diberikan dulu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berikan apresiasi kepada rekan-rekan yang pada saat itu mewakili mendapatkan reward, dan itu ada di jajaran barat, yaitu akhirnya hal seperti ini bisa dilakukan. Saya ingatkan bahwa tugas terbesar kepolisian di era polisi modern ini ada kegiatan yang bersifat preventif dan preventif. Hampir 70%, 30% nya adalah kegiatan yang represif. Artinya kalau preventif dan preventifnya ini bisa berjalan dengan maksimal, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Kabarkan, nanti yang sia-sia ada pekerjaannya. Karena hal-hal yang kemudian menjadi potensi gangguan Kabimas itu bisa selesai pada saat rekan-rekan di fungsi preventif dan preventif melaksanakan tugas dengan sebenarnya. Kecuali ya tentunya kejahatan-kejahatan yang muncul dan bukan kejahatan-kejahatan yang berisi. Tapi itu adalah peran rekan-rekan manakala rekan-rekan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan maksimal, dengan baik. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, maka kemudian saya membuat program bagaimana mewujudkan Polri yang presisi. Presisi sendiri seperti rekan-rekan ketahui singkatan dari berdiri, responsibilitas, kemudian transformasi pergerakan. Berdiri ini bisa dijelaskan sebagai kemampuan seorang anggota Polri yang mampu memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan kemampuannya pada saat dia turun langsung di masyarakat, pada saat bertatap muka, kemudian pada saat melaksanakan sambat, sehingga dia bisa mendengarkan keluhan masyarakat dan kemudian bisa memperkirakan bahwa yang ke depan yang akan terjadi adalah demikian. Ditambahkan tentunya dengan pengalaman-pengalaman kalender-kalender yang ada, kalender Kabimas yang ada, sehingga kemudian dari situ kita bisa memperkirakan. Tentunya kemudian dibantu dengan teknologi informasi, sehingga kemudian kita mampu memprediksi dan kemudian mengambil langkah-langkah secara presisi atau secara akurat. Dan itu fungsi ini melekat di jajaran darat. Jadi ini saya ingatkan kepada rekan-rekan. Terkait dengan kegiatan presisi sendiri, dari tim Mabes Polri telah membuat posko dalam rangka pencapaian terkait dengan transformasi Polri yang menuju presisi, di mana ada 4 transformasi, yaitu organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Dalam kurun waktu 30 hari dari program-program tersebut yang kita jabarkan dalam 16 program prioritas, 51 kegiatan serta 177 rencana aksi, maka untuk Barkam ada beberapa pencapaian yang kemudian dievaluasi setiap hari awalnya, namun kemudian bisa kita untuk setiap minggu. Rekan-rekan mendapatkan kesempatan untuk melakukan action di lapangan sehingga kemudian bisa betul-betul bisa diukur. Capaian-capaian ini adalah pokok awal di 30 hari, mulai dari masalah pengendalian Kabimas 45.9%, kemudian penguatan Kabimas
caranya 67%, dan seterusnya sampai dengan melaksanakan pengembangan program prioritas nasional. Pak, ini kalau keliru bukan saya yang salah, ini yang salah yang ada di posko yang ini. Tapi mudah-mudahan nilai-nilai yang sudah bagus itu, apalagi dalam waktu 30 hari ini, betul-betul dipertahankan. Yang pendapatnya belum maksimal diperkenalkan di kemudian hari. Jadi terkait dengan tugas pokok, sebagaimana disampaikan bahwa rekan-rekan tentunya bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan sebab preventif dan preventif kehadiran Polri di lapangan tentunya menjadi wujud representasi negara pada saat rekan-rekan hadir, khususnya pada saat-saat ditutup. Banyak kegiatan yang telah dilakukan, mulai dari rekan-rekan menghadapi kerusuhan yang biasa dihadapi rekan-rekan yang bertugas di Sabara, bagaimana rekan-rekan menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan bencana, baik itu bencana alam maupun karhutlah. Ini rekan-rekan yang biasa hadir, kemudian tampil. Bagaimana rekan-rekan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada saat masyarakat sedang sibuk melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam bentuk patroli, dalam bentuk senang, dan ini rekan-rekan sudah lakukan. Saya meminta tentunya bagaimana kemudian rekan-rekan bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan hati. Kenapa dengan hati? Kalau rekan-rekan sama-sama turun melaksanakan tugas, namun tidak dengan hati, maka dia akan rekan-rekan laporan itu hanyalah suatu kewajiban saja. Namun kalau rekan-rekan melaksanakan itu dengan hati, maka rekan-rekan akan merasakan bahwa pada saat rekan-rekan turun dan pada saat kemudian masyarakat merespon terkait dengan tugas dan kerjaan yang rekan-rekan lakukan, maka rekan-rekan akan merasakan suatu kebanggaan bahwa rekan-rekan turun, rekan-rekan berinteraksi dengan masyarakat, dan rekan-rekan mendapatkan respon yang positif. Tentunya mendapatkan respon yang positif itulah yang saya harapkan untuk bisa terus dijaga. Rekan-rekan yang saya hormati, di samping tugas pokok rekan-rekan, maka terkait dengan penanggulangan COVID, pemulihan ekonomi nasional, maka jajaran dari Bahkan Polri ini mendapatkan posisi yang cukup benar, utamanya di dalam program-program yang saat ini sedang kita laksanakan dalam hal upaya pengurangan. Pemerintah sedang melaksanakan berbagai macam kegiatan, mulai dari program PSBB, kemudian berpisah menjadi PPKM, dan selanjutnya saat ini bergeser lagi menjadi PPKM itu. Kenapa melaksanakan PPKM itu? Dari pengalaman beberapa negara, di Wuhan pada saat itu dilaksanakan lockdown keras untuk supaya angka pertumbuhan COVID itu bisa dijaga supaya lajunya tertutup. Karena lockdownnya kuat dan sistem negaranya memang berbeda, hal itu teman-teman. Namun di Indonesia dengan sistem negara yang mengikuti sistem
demokrasi, tentunya kita tidak bisa melaksanakan aturan-aturan terlalu keras, sehingga kemudian tentunya perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Beberapa waktu yang lalu, India, negara dengan kondisi yang hampir sama dengan Indonesia, dengan jumlah penduduk yang juga lebih besar dari Indonesia, melaksanakan PPKM itu. Dan hasilnya signifikan. Oleh karena itu, Indonesia kemudian mencoba untuk melaksanakan PPKM itu. Dari evaluasi yang dilaksanakan, ternyata memang hasilnya cukup signifikan. Artinya, terjadi penurunan terhadap angka-angka COVID, termasuk juga zona. Terjadi pergeseran di beberapa wilayah, termasuk dari kesehatan yang terpapar terjadi bagaimana perkembangan di Jawa Barat. Rata-rata yang saya tanyakan terjadi perubahan. Kita lihat sebelum PKM itu, bagaimana jumlah jumlah yang ada, jumlah hijau dengan kuning dan jumlah merah. Kemudian pada saat melaksanakan PPKM terjadi peningkatan jumlah hijau yang signifikan. Dan juga karena kita melaksanakan 3M dan 3D dengan kuat, artinya kemudian peta terkait masyarakat yang terkena COVID sekaligus upaya kegiatan tracingnya betul-betul bisa dilaksanakan secara maksimal. Itu yang paling penting. Setelah dilaksanakan tracing dan kemudian ketemu, maka dilaksanakan treatment yang cepat. Apakah itu dilaksanakan isolasi mandiri ataukah itu dilaksanakan isolasi di tempat-tempat rujukan, di rumah sakit rujukan. Oleh karena itu Pak Presiden kemudian memerintahkan agar PPKM mikro ini diperpanjang karena hasilnya efektif. Dan ini tentunya saya titip kepada rekan-rekan, khususnya rekan-rekan Bimas, kemudian rekan-rekan Sabara yang ada di Polsek atau Gunung Polres, untuk betul-betul bisa mendukung pelaksanaan PPKM mikro. Sehingga harapan kita bahwa angka laju pertumbuhan COVID betul-betul bisa turun. Sebelum PPKM mikro, angka laju pertumbuhan COVID sempat mencapai angka di 14.000-an. Awal kemarin, dalam beberapa hari terakhir, angka tersebut sudah turun di angka 5.000 sampai dengan 4.000 saja. Artinya ini cukup efektif, ini cukup berhasil, dan tolong untuk terus dipertahankan. Karena ini saya kira ini sudah menjadi suatu skema atau pola penanganan COVID yang saat ini kita lihat cukup tepat. Bila kita bandingkan dengan PSBB pada saat itu masih belum terlihat, maka PPKM mikro ini hasilnya kelihatan cukup signifikan. Oleh karena itu, tolong yang sudah kita laksanakan, tingkatkan kembali program PKM, terus dilanjutkan, namun program PKM-nya juga harus dikuat, yaitu testing, tracer, dan treatment. Dan ini membutuhkan personel-personel yang ada di Bapak Bimas dan ada di Sabara, baik di Polsek maupun Polres. Kemampuan tracing dalam satu hari bagi masyarakat yang kemudian kontak erat, kemampuan kita untuk bisa melakukan tracing 30 orang. Ini benar-benar harus bisa dilaksanakan. Jadi begitu ada yang terdampak, maka kita harus mampu melakukan tracing terhadap 30 orang yang pernah bertemu
Dan tugas dari rekan-rekan untuk mampu melaksanakan hal tersebut. Dengan demikian, maka kita betul-betul kemudian bisa mendapatkan orang-orang yang memang kita dapat positif untuk kemudian dilakukan langkah-langkah lanjutan. Jadi ini terus dilaksanakan, terus dimaksimalkan sehingga kemudian PPKM itu ini betul-betul bisa membawa hasil yang lebih baik. Saya selalu sampaikan bahwa kita saat ini berada di situasi di mana di satu sisi pencegahan COVID ini harus maksimal, namun di sisi lain juga pertumbuhan ekonomi nasional harus tumbuh. Oleh karena itu, selalu ada istilah laksanakan gas dan laksanakan PP yang tetap. Artinya apa? Laksanakan gas itu bagaimana kita melakukan langkah-langkah penanggulangan COVID secara tepat, namun juga jangan sampai kemudian langkah tersebut mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini yang sedang kita perjuangkan. Kuartal ketiga saat ini kita menghadapi minus 2. Kuartal kedua sebelumnya kita menghadapi minus 3. Harapan kita di kuartal pertama kita akan masuk di pertumbuhan positif. Ini tentunya menjadi tantangan kita semua. Karena kita bisa bayangkan kalau resesi lebih dari 2 atau 3 kali, maka yang terjadi adalah krisis. Dan kalau sudah menjadi krisis, maka tentunya akan muncul banyak masalah. Dan tentunya tugas kepolisian akan semakin menangkan kita masuk di sisi itu. Dan karena itu, kerja keras yang dilakukan adalah bagaimana kemudian kita mampu di akhir ini pertumbuhan bisa menjadi berubah. Dan ini kunci utamanya adalah di kehadiran rekan-rekan di lapangan. TNI dan Polri ini menjadi garda utama terkait dengan kegiatan berkaitan itu. Ini tolong betul-betul rekan-rekan bisa dilaksanakan. Kemudian untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan Menko Pariwisata. Jadi sebentar lagi akan dilaksanakan perlahan mengaktifkan kembali 5 spot destinasi. 5 spot destinasi wisata ini ada di Danoba, Borobudur, kemudian di Mandalika, Labuan Bajo, dan di Kupang. Serta tentunya bagaimana 3 wilayah yang saat ini menjadi pelaku pariwisata yaitu Bali, Yogyakarta, dan Batam ini juga bisa kembali pulih. Resepnya 2, PPKM mikro yang kuat dan kegiatan vaksinasi massal, vaksinasi nasional. Ini semua peran Polri ya. Jadi peran Polri seperti tracer yang mencari siapa orang yang kira-kira terdapat COVID yang kemudian harus diisolasi. Di sisi lain, peran Polri sebagai vaksinator. Karena harapannya kemampuan vaksinasi nasional ini dalam satu hari diharapkan bisa sampai di angka 1 juta. Saat ini baru di sekitar 300-400 ribu. Artinya apa? Kalau satu hari 1 juta dengan jumlah penduduk kita yang ada, maka kurang lebih 1 tahun sampai 1,5 tahun masyarakat Indonesia akan bisa divaksinasi. Tapi kalau di angka 300-400, artinya yang kita kalikan aja. Jadi kita butuh waktu 3 tahun atau 4 tahun. Waktu yang sangat lama. Jadi kuncinya tetap kembali kepada Polri dan TNI untuk betul-betul bisa memegang tangan.
sudah mulai ada anggota di luar nakes yang kemudian memiliki kemampuan juga untuk menjadi bagian dari tim vaksinator. Ini saya kira bagus karena kita memang punya target bahwa dalam satu hari kemampuan memvaksinasi 1 juta itu betul-betul harus bisa kita dukung. Dan yang memiliki kekuatan cukup sampai dengan wilayah sampai saat ini hanya Polri dan TNI. Jadi ada tahapan dalam kegiatan vaksinasi, mulai dari registrasi, verifikasi sampai dengan melakukan penyuntikan atau vaksinasi. Tentunya di kegiatan tersebut maka peran rekan-rekan itu bisa dipersiapkan atau kemudian ikut di dalam kegiatan tersebut. Tentunya yang melaksanakan vaksinasi tetap rekan-rekan dari tenaga kesehatan. Namun di luar itu bisa dibantu oleh rekan-rekan yang berserakan. Dan ini tentunya jadi jajaran rekan-rekan. Kemudian beberapa kegiatan yang lain yang tentunya sudah mulai kita laksanakan adalah pemeliharaan kegiatan. Yang tentunya saat ini kita berkomitmen tanpa penonton lebih dahulu. Tapi ini secara pelan-pelan tentunya akan dikalkulasi. Ada kegiatan sepak bola yang selama ini juga butuh penonton dari kita. Saat ini kita komitmen untuk diselenggarakan antara penonton, kemudian ada kegiatan olahraga yang lain, basket, voli, dan lain-lain. Kemudian beberapa waktu yang lalu, kelompok dari para seniman ini juga kemudian juga mulai mengajukan keinginan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang memang semua diadakan dalam situasi yang sangat sulit, sehingga mau tidak mau kita kemudian juga harus memikirkan bagaimana kegiatan tersebut perlahan-lahan bisa diberikan, namun di sisi lain terkait dengan masalah protokol kesehatan itu tetap harus betul-betul bisa dilaksanakan. Ini adalah tugas-tugas yang rekan-rekan akan melihat kita hadapi. Kemudian juga tugas tahunan yang selama ini selalu melekat, yaitu masalah penanganan karhutla. Penanganan karhutla ini juga secara rutin di wilayah-wilayah Polda yang memang sering terdapat. Ini tentunya kehadiran dari rekan-rekan baik dari Sabara, dari Perbunga Timas, maupun dari rekan-rekan polair sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana kemudian rekan-rekan setiap saat bisa terus berlatih supaya kemampuan rekan-rekan bisa maksimal. Misalnya juga tentunya peralatan-peralatan yang dimiliki yang tentunya dibutuhkan, kami juga berusaha untuk bagaimana agar kebetulan terkait dengan masalah penanganan belah ini betul-betul dari sarana prasarannya juga sedang kita ajukan, kita diskusikan dengan rekan-rekan yang ada di ASN dan DPR dari Bapenas untuk kemudian bisa mengoptimalkan apa yang saat ini kita butuhkan. Kemudian ke depan kita juga akan menghadapi situasi lebaran yang tentunya ini juga kita dihadapkan dengan situasi arus mudik. Tugas utama memang betul itu ada di rekan-rekan fungsi lantas, namun di dalam prakteknya rekan-rekan baik dari Sabara ataupun rekan-rekan dari jajaran harga lain-lain pasti kita terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Oleh karena itu tentunya bagaimana ke depan kemudian kelompok masyarakat yang mudik ini tidak menjadi kluster baru. Oleh karena itu apa? Mau tidak mau kegiatan yang terkait dengan 3M, 3T itu betul-betul bisa kita laksanakan. Di titik-titik rest area, di titik-titik mereka akan berangkat, di titik-titik mereka turun, khususnya yang
menggunakan kendaraan-kendara umum ini tentunya perlu ada pos-pos pelayanan mobil yang kemudian dipersiapkan anggota-anggota kita yang tentunya memberikan pelayanan tersebut, termasuk juga menarisir rumah sakit-rumah sakit rujukan yang perlu disiapkan manakala memang pada saat kita melakukan kegiatan 3D kemudian ditemukan, maka harus berkoordinasi ke rumah sakit karena memang dari sekarang harus disiapkan. Kemudian tetapkan aturan bahwa tamu yang datang khususnya di daerah-daerah masyarakat yang kemudian menjadi tempat mudik itu wajib hukumnya untuk pada saat datang kemudian melapor, sehingga kemudian rekan-rekan dari PPKM itu kemudian melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan, sehingga kita yakin masyarakat pemudik yang datang ke tamunya itu sudah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh PPKM itu. Ini kalau betul-betul bisa dilaksanakan, sehingga kita harapkan kegiatan mudik itu tidak bisa dialami, tapi di satu sisi tidak muncul kluster baru yang kemudian tentunya ini akan merusak seluruh program kegiatan yang kita lakukan dalam rangka menekan laju pertumbuhan baru. Ini menjadi PR kita ke depan. Baik, sekali lagi saya kira sudah banyak hal yang dilakukan oleh rekan-rekan, tentunya saya selalu berpikir kami yang hanya bisa memberikan motivasi dan semangat kepada rekan-rekan untuk terus bisa tampil yang terbaik. Jadi di dalam dunia pewayangan, rekan-rekan ini ibarat gadot kaca yang selalu hadir dengan cepat pada saat masyarakat membutuhkan. Karena ke depan program-program yang terkait dengan masalah teknologi informasi ini tentu terus kita tingkatkan sehingga ada aplikasi 110, bagaimana kita memadukan antara big data yang ada dengan artificial intelligence. Tadi disampaikan oleh rekan-rekan bahwa rekan-rekan terbuka bebas kalau betul-betul bisa melaksanakan sambal terus kemudian menanyakan ke masyarakat, itu adalah data-data intelligence yang kemudian bisa disupport, bisa dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi yang lain untuk mengambil langkah. Dan tentunya apabila nanti didukung dengan big data yang kemudian bisa mengelola, bisa mengelompokkan, dan kemudian bisa menyalurkan ke fungsi-fungsi yang memang terkait dengan data-data tersebut, maka itu bisa diambil langkah cepat. Saya kira aplikasi Raja Kuning yang selama ini dilaksanakan untuk melakukan kegiatan untuk pemadaman awal karbana ini juga tentunya bisa diadopsi sehingga model 110 digabungkan dengan aplikasi yang lainnya tentunya kemudian bisa memetakan begitu ada laporan di 110 anggota yang terdekat di mana itu bisa segera hadir. Jadi ini akan ke depan bisa seperti itu sehingga dulu pernah ada cerita quick response sekian menit anggota disadir. Saya kira dengan aplikasi yang ada ini harapan kita juga bisa melakukan itu. Jangan sampai aplikasinya sudah ada tapi pada saat anggota kita dibutuhkan rekan-rekan tidak ada dan tidak ada, nah, ini jadi masalah. Jadi tolong ini adalah pengembangan ke depan yang tentunya perlu adanya penyesuaian-penyesuaian baik dalam hal profesionalisme, dalam hal kecepatan dan kesiapan seluruh rekan-rekan. Kemudian satu hal lagi terkait dengan masalah peranan huru-hara, tentunya kita juga ingin ke depan ini menjadi semakin baik sehingga rekan-rekan yang sudah berusaha di lapangan kemudian dihadapkan dengan risiko yang tinggi, namun manakala rekan-rekan tidak mampu atau terpancing, maka
yang muncul kemudian masalah baru. Yang kemudian biasa dibawa ke ranah-ranah pengadilan. Jadi bila perlu dibuatkan atau dievaluasi kembali apakah aturan-aturan yang kita buat terkait dengan peraturan-peraturan unjuk rasa masih sesuai atau mungkin ada perbaikan-perbaikan. Jadi pola-pola tersebut tentunya harus terus dikembangkan sehingga semakin hari anggota kita bisa terhindar dari risiko-risiko terjadinya pelanggaran yang kemudian berdampak kepada anggota-anggota kita. Anggota kita yang sudah capek di lapangan harus betul-betul kita jaga. Kita jaga dengan apa? Dengan sarana-sarana yang memadai dan dengan aturan-aturan yang bisa melindungi anggota kita. Ini tentunya menjadi tugas kita ke depan. Jadi ini adalah tampilan Polri, tampilan yang tentunya pada saat kita bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik, maka Polri akan dicintai masyarakat. Namun sebaliknya, kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka selalu muncul cercaan, selalu muncul nilai-nilai yang tentunya itu berdampak kepada menurunkan di Jokowi posisi kita di tengah-tengah masyarakat. Ini tentunya menjadi pilihan-pilihan kita, pilihan bersama untuk kita bisa jaga. Tentu kita memilih kita dengan masyarakat, kita dengan masyarakat. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi, tapi menjadi prima yang selalu gagah dan menjadi garda terdepan penjaga keamanan negeri. Jenderal Polri yang selalu ada di masyarakat, dekat dengan masyarakat dan selalu ada di hati masyarakat. Oleh karena itu, mungkin Bapak kabarkan saya titipkan agar Polri bisa diharapkan betul-betul bisa menjadi Polri yang mampu mengubah potret Polri, jadi Polri yang tampil humanis, tegas, berwibawa dan dicintai masyarakat. Karena itu, dengan tampil kayu gelatin di atas sawah tumbuh mandi. Terjadi ikhlas dengan hati, berteladan dalam pelayanan.